Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bakalan bikin sup ya guys ya. Bikin sup. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku cuci semua ya, sudah aku siapin semua. Nah, ini ya guys ya. Ini kubisnya seperempat ya guys ya, diiris sedang ya, sesuka selera Anda. Diiris sedang, sudah dicuci ya guys ya. Nah, ini bahan-bahannya ya. Wortel seperempat ya. Diiris tipis-tipis juga sesuka selera Anda ya. Mau diiris bagaimana boleh ya. Sama buncis ya, buncis tadi ini ada 10 ya, 10 biji dipotong-potong segini ya, sesuka selera Anda. Ini tadi wortelnya, wortel setengah ya guys ya, setengah biji dipotong sedang ya, sesuka selera Anda ya. Nah, ini bahan-bahannya yang mau dihaluskan ya guys ya, mau diulek. Brambang merah ya, 3 siung, bawang 3 siung, sama setengah sendok lada bubuk ya, sama 1 sendok teh garam. Nanti dihaluskan ya guys ya. Ini 1 sendok Royco. Pakai Royco boleh, pakai Masako boleh ya, sesuka selera Anda. Ini aku tadi beli daging sapi ya guys ya. Nanti sekalian ya dibikin sup. Tadi udah aku rebus sebentar. Nah, ini daging sapi seperempat ya. Seperempat ya tadi, seperempat. Nah, ini yang ada koyor-koyornya guys ya, biar enak mantul. Nah, ini lagi seledri ya, seledri ada dua batang ya, tapi aku iris-iris kecil-kecil. Ini brambang pre ya, tadi setengah helai aku iris serong ya. Nah, ini guys, nah, ya udah ya guys ya, nanti aku ulek ini bumbu-bumbunya ya. Nah, ini ya udah guys ya, mau dimasak. Ini airnya sudah mendidih ya guys ya. Tuangkan daging sapinya ya, tuangkan dulu, tuangkan wortelnya biar empuk ya. Ditunggu sampai empuk ya guys ya, wortelnya sama dagingnya. Tuangkan sekalian bumbunya tadi yang sudah dihaluskan ya guys ya. Nah,
buncisnya sekalian dituangkan. Sama kentangnya ya guys ya. Kan kaldunya tadi yang sudah aku pakai. Bahan-bahannya sudah hampir empuk ya guys ya. Sekarang tuangkan kubisnya ya. Kubis kalian sampai mendidih ya guys ya. Nanti kalau sudah mendidih, tuangkan seledri ya, dan seledrinya. Cicipin dulu guys, kurang apa ya. Mantap. Udah pas. Tuangkan seledri sama daun bawangnya ya guys ya. Daun bawang sama seledri sekalian dituangkan. Sebentar. Terus dimatiin apinya ya. Ya udah guys ya, dimatiin kompornya. Guys, sudah siap ya. Sudah mateng sopnya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, di share, ditonton sampai habis ya guys ya. Jangan di skip. Dan sekali lagi banyak terima kasih yang sudah menonton video-videoku. Semoga masak-masakanku bermanfaat buat kalian ya. Boleh dicoba guys ya, bumbunya simple. Rasanya wow, seger guys. Apalagi musimnya panas, wah mantep guys. Seger guys. Ini guys, supnya sudah siap dihidangkan ya. Wow, segar.
tanpa minyak ini, guys. Bumbunya simple, yang penting rasanya segar. Nah, ini guys. Cocok buat musim panas ini, guys. Ya, segar. Bahannya cuman wortel, buncis, sama kubis, ya, guys. Sama kentang, sama daging sapi, ya, atau tetelan, ya. Wow!